ini udah siapin cincin berlian yang mahal untuk melamar pacarnya, tapi akhirnya gak nyangka banget cuy. Waktu dia ambil cincinnya, tiba-tiba cincin tersebut jatuh dan langsung masuk ke dalam laut nih cuy. Cowok itu pun langsung siap-siap dan kejar cincin itu ke bawah laut. Tapi sayangnya cincin itu masuk ke sebuah gua yang menuju ke dasar laut cuy. Karena dia tuh benar-benar mencintai calon istrinya, dia langsung aja kejar cincin tersebut. Tapi sayangnya dia gak berhasil ngedapetin cincin itu. Malah dia ketemu sama gurita kecil yang akhirnya gurita ini berusaha untuk nolongin dia. Akhirnya gurita ini menunjukkan dia jalan menuju ke dasar laut. Dan ke di atas ceweknya tuh benar-benar khawatir banget sama dia. Karena ternyata laut itu benar-benar berbahaya karena ada hiu yang buas banget. Di dasar laut cowoknya masih berusaha nyari cincin itu. Dan mereka masih berusaha berenang sampai ke dasar laut. Dan mereka melihat banyak banget ikan-ikan kayak gini cu. Dan ternyata cincin tersebut ada di salah satu ikan di dasar laut itu. Cowok itu pun langsung kejar, tapi sayangnya dia malah ketemu sama seekor hiu. Kita lanjut part 2. Mengejar cincin lamaran yang jatuh ke dasar laut dan akhirnya gak nyangka banget cu. Cowok ini terus berenang ke dasar laut dan tiba-tiba dia ketemu hiu raksasa yang benar-benar ngeri banget. Dia langsung sembunyi, tapi tiba-tiba cu, seekor gurita kecil berusaha buat ngebantu dia untuk ngambil cincin itu. Gurita itu berani banget berenang ke atas untuk ngambil cincin itu cu. Akhirnya dia dapet cincinnya, tapi sayangnya dia malah ketahuan nih sama hiu yang benar-benar ngeri banget ini. Karena kaget, cincin itu pun kelepas sama dia. Dan cowok ini gak tega nih sama si gurita ini. Dia gak menyelamatkan cincin, malah lebih menyelamatkan si gurita itu dari sang hiu. Dan ternyata lama banget si cowok di dasar laut, cewek ini makin khawatir. Cowok ini pun hampir banget dimakan sama hiu dan akhirnya mulut hiu itu nyangkut sama batu kayak gini dan dia pun bisa meloloskan diri cu. Walaupun dia nggak bisa mendapatkan cincin itu lagi, tapi cowok ini sudah berusaha semaksimal mungkin dan dia pun berenang lagi ke atas untuk bertemu dengan kekasihnya. Dan kekasihnya pun tetap menerima cintanya walaupun nggak pakai cincin cu. Pelukis ini gak dapet ide baru buat ngelukis sampai dia tuh kesel banget. Banyak banget kertas yang udah dibuang kayak gini. Tapi tiba-tiba lukisan dia yang terakhir itu hidup cu. Tapi sayangnya kakinya belum selesai dilukis dan dia pengen banget nyelesain dirinya sendiri. Tapi karena dia gak bisa manjat, dia berusaha membentuk kertas jadi manusia kayak gini. Dan akhirnya kertas itu bisa ngebantu dia untuk naik ke atas. Kertas itu berusaha manjat dan beberapa kali hampir banget gagal cu. Tapi akhirnya dia bisa naik dan sembunyi di balik gelas kayak gini. Tapi sayangnya dia hampir banget ketahuan waktu jatuh. Dia jatuh di atas asbak, malah dia kena api rokok kayak gini. Pas dia hampir banget terbakar kayak gini, dia pun jatuh ke atas kopi yang ngebuat apinya jadi padam. Waktu dia bangun, dia membantu untuk nyelesain kaki anjing itu. Anjing itu benar-benar senang banget karena kakinya udah lengkap. Tapi tiba-tiba malah ketahuan sama pelukis itu cu. Tapi akhirnya kertas ini dijadikan ide untuk lukisan yang benar-benar keren banget. Akhirnya pelukis itu pun dapat ide lukisan yang luar biasa. Bapak ini dapat merubah bulu domba menjadi awan. Mereka tinggal di sebuah kampung yang benar-benar gersang banget. Tapi karena bapak ini seringkali menerbangkan bulu domba dan berubah menjadi awan, akhirnya menjadi hujan dan membuat kampung mereka tuh selalu subur. Bapak ini selalu bersama dengan anjingnya yang sangat setia sama dia. Bahkan sampai suatu hari bapak itu mulai sakit-sakitan cu. Hingga bapak itu tak lagi keluar rumah, membuat anjing itu merasa benar-benar kehilangan. Pas dia masuk ke rumah bapak itu, ternyata bapak itu udah gak ada lagi. Dia udah pergi untuk selamanya. Beberapa hari mereka gak keluar dari rumah tersebut. Sampai-sampai ketika anjing ini keluar dari rumah itu, dia kaget banget ngelihat kampungnya itu udah kembali menjadi gersang karena gak pernah lagi ada hujan yang turun. Dia benar-benar sedih banget dan berusaha untuk menggantikan bapak itu. Anjing ini pun berusaha untuk mencukur bulu domba dan menerbangkannya, tapi ternyata tetap gagal cu. Sampai kemudian dengan terpaksa anjing ini pun menyimpan semua domba-domba tersebut. Kita lanjut part 2 ya cu. Setelah bapak itu sakit-sakitan dan udah gak ada, anjing ini pun berusaha untuk menggantikan peran bapak tersebut. Untuk terus menurunkan hujan di kampungnya walaupun dia selalu gagal. Tapi dia berusaha untuk menyelamatkan semua domba-domba ini karena bulunya itu semakin lebat cu. Tapi ternyata salah satu domba terpental masuk ke tanaman kering dan berduri kayak gini. Tapi gak lama setelah itu domba itu pun keluar dan ternyata bulunya udah tercukur karena kena duri dari tanaman tersebut. Akhirnya bulunya terbang ke atas langit dan menjadi awan. Anjing itu pun mengeluarkan semua domba-dombanya dan semua bulunya menjadi awan. Akhirnya desanya pun kembali dituruni oleh hujan. Ini pun berhasil menggantikan peran bapak tersebut.